Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Adzan pikat TikToker Filipina, hingga akhirnya ucap dua kalimat syahadat. Influencer TikTok yang berbasis di Dubai, Fiona James yang memiliki hampir 800 ribu pengikut di TikTok membuat pengumuman penting selama bulan suci Ramadan. Fiona yang kini lebih suka dipanggil Zainab, resmi masuk Islam berkat bantuan teman Pakistan dan sesama TikToker. Dilansir Dieni Safak, Zainab berasal dari Filipina. Ia telah tinggal di Uni Emirat Arab selama lebih dari 8 tahun. Keyakinannya memeluk Islam dipicu oleh ketertarikannya pada azan dari masjid, yang sering dia dengar saat tinggal di Dubai. Dalam sebuah acara yang diadakan di Islamic Information Center di Satwa, Zainab memeluk Islam pada pekan pertama Ramadan. Kisah mualafnya sejak itu memicu desas-desus di media umum dan media sosial. Saat mendengar azan, saya merasa tenang bahkan hafal beberapa bagiannya. Ini membuat saya penasaran dengan agama Islam, kata Zainab dalam sebuah wawancara dengan Khaleej Times. Zainab saat ini sedang mengambil kelas online di Islamic Information Center untuk mempelajari Islam lebih dalam dan berharap bisa menyelesaikan kursus dalam satu bulan. Selain itu, Zainab sedang mempelajari dan menghafal surat-surat pendek dari Al-Quran. Zainab mengatakan keluarganya senang dan mendukung keputusannya. Saya merasa sangat baik dan sangat tenang di dalam diri saya. Saya memeluk Islam atas keinginan sendiri. Tidak ada yang memaksa saya menerima agama ini, tambah dia. Teman asal Pakistan Zainab, Salman, yang juga seorang TikToker dengan 2 juta pengikut membantunya belajar tentang Islam. Kedua sahabat itu telah membuat beberapa video bersama untuk platform media sosial. Kami berteman selama 5 tahun. Dalam Islam, seseorang tidak bisa dipaksa untuk memeluk agama. Sebaliknya, ini semua tentang mendapatkan informasi yang tepat dan bertemu orang yang tepat. Kadang-kadang kami biasa mendiskusikannya juga karena dia sering bertanya kepada saya berkali-kali. Saya percaya ini mendorongnya masuk Islam, kata Salman. Pengikut Zainab sangat senang dan mendukung keputusannya. Mereka sangat senang dan sangat mendukung keputusan saya, kata dia. Sertifikat mualafnya juga telah dikeluarkan untuk Zainab dari Pusat Informasi Islam di Satwa. Pusat informasi ini memberikan informasi tentang Islam dan menawarkan kelas bagi mereka yang tertarik untuk belajar lebih banyak tentang agama tersebut. Itulah kisah mualafnya TikToker asal Filipina Zainab. Amin. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.